Ya, itu apa yang berlaku di Bentong dan kami juga nak bawakan laporan. Ini adalah laporan yang dibawakan khas oleh wartawan kami, Ridaudin Daud, yang mana beliau ada membawakan sisipan yang menyayat hati, yang mana hampir setiap masa wajahnya sugul, kerap termenung dan dari matanya boleh ditebak renungannya kosong. 30 tahun menetap di teratak kayunya di kampung Dusun Tua Sungai Lui, hati Muhammad Rifin Muhammad Arsad luluh melihat rumahnya rebah di rempuh bah yang luar biasa dahsyatnya. Pastinya ia menyebabkan hatinya remuk tatkala mata terpandang rumahnya, lalu pantas dia alihkan pandangan melihat pula rumah lain yang turut sama terkesan namun tidaklah rebah ke bumi seperti rumahnya. Kita saksikan laporan yang disediakan oleh Ridaudin Daud. Tiada lagi tangisan, sudah kering semua, katanya kepada Esro Awani. Namun dari riak wajahnya, jelas dia menyimpan kesedihan yang amat mendalam. Begitupun dia reda, dia tahu ini ujian buatnya dan walaupun berat untuk terima, Muhammad Rifin berserah semuanya kepada Yang Maha Esa. Kita nak nangis mana kita pun tak tahu nak cakap lah. Dah tak ada lagi dah nangis tu dah lari dah kata orang. Dia punya air mata dah tak ada lagi dah aku serah mana kata orang. Dah tak layak lagi dah. Tak mampu lagi dah tak mampu lah rasanya. Tengok pun tak boleh lagi dah. Dah tak layak lagi. Satu barang pun habis tak ada pun. Di kampung tersebut, rumahnya antara yang teruk terjejas. Bukan saja rebah ke tanah, malah rumahnya berpusing dengan pintu yang dulunya di depan, kini beralih ke tepi. Malah keseluruhan rumah terpisah dari tiang yang menyokongnya. Melihatkan rumahnya yang hampir musnah, terus terpacul soalan di manakah dia akan tidur dan jawapan yang keluar dari mulutnya sangat menyedihkan. Menurutnya, pondok bas yang berada berhampiran rumahnya kini menjadi kediamannya dan kerusi batu yang keras itu pula menjadi tilam barunya. Duduk sini aja dulu. Tahulah. Saya nak cakap benda dah tak ada daya lagi dah. Dah tak mampu. Nak cakap dia tak mampu je. Apa plan abang? Duduk. Abang duduk sini. Takkan duduk sini je bang. Habis kalau tak ada rumah, duduk mana? Sini. Ini aje lah. Dulu. Sini tu sinilah. Sinilah. Itu je abang. Abang tidur kat bus stop ni lah. Bus stop ni. Bus stop ni lomba abang ni? Iyalah. Ini bus stop ni jadi rumah. Kalau lagi tak pulih benda ni, macam mana kena buat? Takkan saya nak tidur sini? Memang tak boleh tidur pun bahaya. Ya, bahaya. Lokasi pondok bas itu yang betul-betul di sebelah jalan raya menyebabkan kawasan itu dipenuhi debu. Begitupun anak dan anak saudaranya memasang kanvas di sekeliling pondok bas, mengurangkan sedikit debu yang masuk ke rumah lelaki berusia 58 tahun itu. Namun dengan iletret yang masih belum ada, dia hanya bertemankan lilin dan ubat nyamuk pada waktu malam, ditemani unggas dan jiran-jiran di sebalik kepekatan malam. Begitulah realitinya. Realiti yang harapnya terlepas pandang bukan sengaja dipinggirkan sebegitu rupa. Kita ni orang Islam macam itulah. Mesti kuat. Teguh. Walaupun tak kira lah. Kejahat sanggup mana pun tak bantu. Kita cuba daya payah lah. Duduk bus stop pun bus stop lah. Bus stop, bus stop lah. Ya. Kita hidup, teruskan hidup. Laporan Ridaudin Daud untuk Esro Awani.